Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi kepada siapa saja diwajibkan puasa itu? Yaitu kepada semua orang-orang beriman, laki-laki, perempuan, berakal, baligh, dan sedang tanpa uzur halangan. Jadi baligh dan berakal gitu. Artinya kalau dia belum baligh, masih anak-anak, belum wajib. Berakal artinya tidak terhalangi kejiwaannya. Apa saja uzurnya? Itu orang sakit, jelas tadi. Kemudian musafir, itu berdasarkan surat Al-Baqarah 184. Mangkana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau safar, maka wajib baginya membayar hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Yang ketiga, orang yang kesulitan menjalankan puasa. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa itu membayar fidyah, yaitu memberi makan ke fakir miskin. Siapa mereka yang kesulitan? Ibu hamil, menyusui, orang yang sudah lemah, jumpo, pikun, sakit menahun, ya, kuli bangunan, dan semisalnya. Itu orang-orang yang dibolehkan untuk tidak puasa, tetapi ada membayar fidyah atau mengganti di hari-hari lain. Nah, oleh karena itu, kita yang sehat tidak ada alasan, maka kita perlu beberapa hari ini sebenarnya sudah terlambat kita mengadakan persiapan menyambut Ramadan. Ya, kalau sahabat itu sudah dari bulan Rajab ya persiapannya. Kita ini Sya'ban sudah masuk ke pertengahan. Ya, enggak ada salahnya kita tetap persiapan menjelang maksudnya bulan Ramadan ini. Ya, persiapan dari hal yang membatalkan, hal yang merusak ilmunya, kita paham. Hal yang dianjurkan, dilakukan, mengoptimalkan, hal yang membolehkan, kemudian nilai-nilai puasa, itu persiapan ilmunya. Kemudian persiapan maknawiyahnya. Maknawiyahnya itu ya sudah membiasakan puasa dari bulan Rajab kemarin, ya, bulan Sya'ban. Bahkan Abu Hurairah juga pernah meriwayatkan itu hampir tidak ada bedanya melihat Rasulullah di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Itu artinya hampir seluruh bulan
Sya'ban itu Rasulullah puasa terus. Hampir seluruh bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Hanya di akhir-akhir dia beliau tidak puasa karena untuk membedakan mana puasa Sya'ban, mana puasa Ramadan. Ya, sudah mulai. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu mengibaratkan bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan melihara, ya. Menyirami, menyiangi itu bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi maknawiahnya itu sudah terasa sekali di dua bulan sebelum Ramadan itu. Bahkan Ramadan itu tinggal memanen gitu. Jadi selama ini mungkin saya sendiri juga persepsinya masih kurang pas, ya. Kalau mengatakan Ramadan itu bulan latihan, justru menurut Ibnu Qayyim di sini bukan latihan lagi, Ramadan itu panen gitu. Panen, latihannya dua bulan sebelumnya gitu. Nah, kita sering terjebak, ya, kita latihan, nanti prakteknya 11 bulan setelah Ramadan. Ternyata ada sedikit kekeliruan pemahaman kita bahwa 11 bulan itulah yang untuk latihan panennya itu, ya, di Ramadan ini gitu. Kemudian persiapan fisik, ya. Ya, jangan sampai pas musim panen kita sakit gitu maksudnya. Artinya fisiknya ya udah dioptimalkan dari bulan-bulan sebelumnya, ya. Sehat, kita yakinkan kita sehat pas bulan panen itu. Nah, kenapa ini alasannya, ya? Kenapa kok bulan Ramadan itu dinamakan bulan panen? Karena ternyata bulan Ramadan itu penuh dengan keutamaan-keutamaan, itulah yang dinamakan panen di situ. Ya. Rezeki, ya. Ya, rezeki yang Allah berikan itu melimpah ruah di bulan Ramadan. Nah, ini persepsi saya sendiri juga selama ini kurang pas mengenai rezeki. Jadi rezeki di benak kebanyakan kita itu ya materi. Ya, dapat rezeki yang banyak itu udah bayangannya duit, ya, rumah, mobil gitu. Itu rezeki. Ya enggak salah juga, itu bagian dari rezeki. Tapi rezeki kalau menurut para ulama justru, ya, yang lebih ya namanya ruhiyahnya ini, ya. Ulama itu kan, ulama salafus saleh itu mendefinisikannya justru kita bisa bangun tengah malam sholat tahajud itu rezeki. Kita bisa baca Quran hari itu sedangkan orang lain gak bisa baca Quran hari itu rezeki. Rezeki bagi kita, kita bisa baca Quran hari itu. Orang lain gak dapat rezeki itu. Kita bisa sholat subuh jamaah ini. Yang orang lain pada tidur, kita bisa datang ke masjid sholat jamaah, ini rezeki. Itu subhanallah, rezeki itu seperti itu. Karena cara berpikirnya jauh ke depan bahwa yang akan kita ambil sesungguhnya nanti di akhirat gitu. Ya, kalau yang di dunia itu hanya rezeki sementara saja. Tapi rezeki yang hakiki sesungguhnya itu adalah di akhirat nanti. Makanya kenapa sebenarnya bulan Ramadan itu bulan panen rezeki tadi, ya. Panen keutamaan itu enggak, memang tepat sekali, ya. Makanya terbuka juga, ya, wawasan saya bahwa semua yang Allah berikan di bulan Ramadan itu rezeki semua, ya. Apa saja keutamaannya, banyak sekali. Ya, yang pertama, misal dalam hadis Bukhari,
man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Ini adalah rezeki dari Allah yang tidak diberikan di bulan-bulan lain. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena imanan dan ihtisaban, ya, penuh perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini rezeki luar biasa ini. Bulan-bulan lain enggak ada ini rezeki yang ini. Ya, dapat keutamaan diampuni coba dosa-dosa kita yang telah lalu kalau kita sungguh-sungguh penuh perhitungan melaksanakan saum Ramadan ini. Ya. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Nah, ini rezeki yang kedua. Itu keutamaan Ramadan yang kedua, yaitu barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan penuh perhitungan, ihtisaban, diampuni dosa-dosa. Ya. Artinya Allah janjikan juga untuk kita yang sholat malam, sholat tarawih, tambah sholat tahajud di rumah, ya, jangan lewatkan sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, yang ketiga, ini hadis yang serupa, masih riwayat Bukhari juga. Man koma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qoma di sini salat sebenarnya, bangun malam gitu. Lailatul Qadri. Pada malam qadar itu, Lailatul Qadar. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ya, bahkan di surat Al-Qadr sendiri katakan khairu min alfisah, bukan hanya mendapat ampunan tetapi mendapatkan pahala kebaikan itu lebih dari 1000 bulan. Khair itu lebih baik dari 1000 bulan. Ternyata tafsir dari Ibnu Katsir, khairu min alfi sahr itu, lebih baik itu beda-beda masing-masing kita ternyata. Lebih baiknya itu berapa tambahannya dari 1000 bulan itu berapa? Ya. 2000 bulan kan lebih juga dari 1000 gitu. Maksudnya berbeda-beda tergantung keimanannya tadi. Mendapatkan kelebihannya itu berapa? Kalau ditahunkan kan 83 tahun itu ya. Berarti lebihnya berapa? Berapa tahun dari 83 tahun itu? Bisa 2 kali lipat. Tergantung keimanannya tadi, imanan wa ihtisab. Jadi mendapatkan malam kemuliaan itu, al-qadar itu. Itu subhanallah. Ya. Makanya kita jemput juga malam Lailatul Qadar itu, disunahkannya kita untuk itikaf di 10 hari terakhir. Karena memang hadis-hadis sahih yang menunjukkan turunnya malam kemuliaan itu, Al-Qadar itu adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafarat lima bainahun.
wa shaumur ramadhan ila ramadhan kafaratu lima bainahun. Salat lima waktu dari Jumat ke Jumat, ya, itu menggugurkan dosa-dosa, kafarat, ya. Dosanya gugur-gugur karena salat lima waktu. Kemudian dari Jumat ke Jumat juga menggugurkan. Wasaum Ramadan kafarat lima bainahum. Dan dari Ramadan, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya juga menghapus dosa-dosa. Hadis Muslim. Jadi artinya salat kita ini sebenarnya dari satu salat ke salat berikutnya, dari subuh ke zuhur, ya, waktu kita sholat zuhur, insya Allah dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil ya tadi, yang kita lakukan dari subuh ke zuhur diampuni oleh Allah. Kemudian kita berbuat dosa lagi, kita sholat asar, dosa-dosa kita dari zuhur ke asar diampuni oleh Allah. Kemudian dari Jumat ke Jumat, ya, itu diampuni oleh Allah. Dari Jumat ke Jumat diampuni oleh Allah. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan itu diampuni oleh Allah. Subhanallah, banyak sekali rezeki-rezeki yang Allah berikan, ya. Pengampunan-pengampunan yang Allah berikan, ya. Apalagi khusus di bulan Ramadan. Bulan mulia, bulan pilihan, karena dalam satu hari itu ada waktu yang mustajab, doanya dikabulkan, apapun permintaannya dikabulkan oleh Allah, itu sepertiga malam. Dalam satu hari ada waktu yang mustajab, ya, hari, waktu-waktu yang mulia, itu sepertiga malam. Kemudian dalam satu minggu ada hari yang istimewa, hari mulia, yaitu hari Jumat. Kemudian dalam satu tahun itu ada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita bisa menggabungkan ini semua, itu luar biasa. Ya, mulianya dilipat gandakan, istijabahnya tadi, mustajabnya juga dilipat gandakan. Kita sholat malam di hari Jumat pada bulan Ramadan. Subhanallah. Ya, ini juga pernah di bahas ya sama Ustaz Hafi waktu itu. Kita cari-cari waktu-waktu seperti itu luar biasa. Kesempatannya hanya ada di bulan Ramadan itu, dapat lipat-lipat ganda itu. Kalau di bulan lain kan cuma sepertiga malam di hari Jumat saja. Ini tambah di bulan Ramadan. Ya. Itu luar biasa, pengampunan-pengampunan dari Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya peluang-peluang atau rezeki yang Allah berikan kepada kita itu idza jaa ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat sayyatin. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ini tidak ada di bulan lain rezeki yang ini. Ya, dibukanya pintu-pintu sorga. Banyak sekali pintu sorga itu, lebih dari 70.000 pintu. Itu dibuka semua oleh Allah. Beda dengan bulan-bulan lain, tidak semuanya pintu surga itu dibuka. Artinya peluang kita untuk masuk surga lewat pintu mana saja di bulan Ramadan itu ada. Silakan, ya, yang rajin bersedekah,
Allah sediakan lewat pintu sedekah nanti. Yang rajin sholat duha, Allah sediakan lewat pintu lewat sholat duha. Yang rajin tilawah Quran, Allah bukakan pintu surga lewat tilawah. Jadi surga itu ada bacaannya sendiri, pintu-pintunya nanti. Mana amalan yang paling unggul kita waktu di dunia itu? Nah, kita masuk surga lewat pintu amalan unggul kita, ya. Pasti ada yang paling unggul kita, paling menonjol amal ibadah kita. Di bidang apa kita yang paling menonjol, kita masuk surga lewat pintu itu. Bagaimana kalau menonjol semua? Wah, ini luar biasa ya, hampir gak ada gitu. Tapi bisa jadi, kalau memang menonjol semua lini kita menonjol, itu ya silahkan, kata Allah. Malaikat menyilahkan, suruh pilih masuk surga lewat pintu mana saja yang kita sukai. Nah, peluang-peluang itu ada di bulan Ramadan ini. Ya, kita menjemput rezeki yang ini. Kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka. Ya. Pintu neraka itu ditutup, artinya peluang untuk berbuat dosa, peluang untuk berbuat maksiat, ya, itu kecil sekali. Apalagi dilanjutkan hadisnya, dibelenggu as-sayatin, jamak ya, jamak dari setan, dibelenggu itu dirantek ya, diikat. Wallahualam pakai apa ngikatnya, itu urusan Allah. Jadi setan dibelenggu, ya. Nah, tapi di sini tidak dikatakan kullasayatin, semua setan, enggak ya. Tapi jamak, artinya banyak setan dibelenggu gitulah. Tapi tidak semua setan. Artinya masih ada setan-setan yang berkeliaran, ya. Jumlahnya sedikit gitu. Makanya kenapa di bulan Ramadan juga masih ada kemaksiatan gitu. Yaitu karena masih ada setan yang tidak dibelenggu gitu. Atau karena memang ya tidak diganggu setan pun memang nafsunya, hawa nafsunya juga masih menguasai dirinya kan gitu. Makanya kita kadang dengar berita masih ada kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan. Karena ternyata memang ya masih ada peluang juga itu berbuat maksiat itu. Itu yang ke-6 ya. Yang berikutnya yang ke-7, kulu amali bani Adam lahu illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam, ibnu Adam, adalah pahala baginya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ini rezeki yang luar biasa. Kalau pahala-pahala ibadah yang lain itu ya dinampakkan, langsung diberikan. Bahkan ada beberapa hadis yang nerangkan pahalanya seperti ini, seperti Gunung Uhud, pahalanya dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Itu ada bilangan-bilangannya untuk ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau puasa itu terserah Allah. Ya, Allah yang akan memberi. Allah yang akan memberi bilangannya tadi, berapa kali lipat pahala yang akan kita peroleh kalau kita memang benar-benar saum Ramadan tadi, imanan wahtisaba. Ke berapa ya? 8. Ini rezeki-rezeki ya yang Allah tawarkan. Inna fil jannati baban.
yukalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yukalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu aghliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti, dan tidak ada yang memasuki melaluinya kecuali mereka yang dikatakan mana orang-orang yang berpuasa. Ini pintunya menyeru, mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka berdiri dan tidak ada yang memasukinya seorang pun kecuali mereka sudah masuk, maka pintu itu ditutup. Nah, yang berikutnya hadis Bukhari dan Muslim ini menggambarkan tentang kebahagiaan orang-orang yang puasa. Lisaimin farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ya. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika ia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Jadi sudah fitrah kita memang kalau lagi puasa, ya, puasa itu ya haus, lapar. Aneh justru kalau puasa kok enggak haus, enggak lapar. Ya, puasa pasti merasakan dahaga dan lapar. Nah, kita akan berbahagia kalau sudah dengar azan maghrib. Ya, senenglah, gitu kan. Sudah menjelang masuk waktu berbuka, seneng. Kita lepas dahaga kita. Masalahnya kan ada juga orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasanya itu, pahala puasanya itu, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ya, karena ya cuma sekedar menahan lapar dan haus saja, dia tidak menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Puasa tapi masih bermaksiat gitu, atau masih melakukan dosa-dosa yang lain gitu, atau paling enggak tidak melaksanakan tidak bermaksiat tapi tidak ada nilainya. Artinya ya cuman puasa dari habis sahur kemudian tidur lagi, habis tidur nanti baru bangun menjelang sholat zuhur, ya kewajiban masih dilakukan sholat zuhur, habis zuhur tidur lagi gitu kan. Kayaknya ya dosa sih enggak dosa. Cuman ya dilalui hanya dengan itu, hanya menahan lapar sama haus saja. Kapan ini buka? Kapan ini buka kan gitu. Nah, kita berbahagia karena bisa melewati puasa itu memang dengan imanan wahtisaban tadi. Makanya kita bahagia begitu maghrib, alhamdulillah puasa hari ini sempurna, ikan saya sudah bisa tilawah Quran tadi satu juz, alhamdulillah saya tadi sudah sedekah sekian, alhamdulillah. Enggak apa-apa, ini dirinci amal ibadah kita, dirinci enggak apa-apa, ya kan enggak ada yang dengar, kita sendiri yang mengadukan kepada Allah. Jadi kita pamer pahala sama Allah itu bukan riya, ya. Boleh.
Boleh, Allah senang kita menunjukkan apa yang sudah kita lakukan itu boleh. Bahkan ini bisa jadi wasilah ya. Wasilah untuk doa-doa berikutnya dengan pamer pahala itu. Pamer ibadah yang sudah kita lakukan itu bisa jadi wasilah. Jangan salah, jangan wasilahnya malah kepada orang soleh, wasilahnya kepada siapa? Rasul aja enggak boleh untuk rasul, ya. Tapi rasul itu bisa memberi syafaat, bukan jadi wasilah jadi. Wasilah itu kepada amal ibadah kita boleh. Silakan. Kalau yang memang kebaikan-kebaikan dari mulai bangun tidur itu sampai tidur lagi kita sebutkan ke Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan berikutnya gitu. Ya. Kita sering dengar kan kisahnya tiga orang yang terjebak dalam goa itu yang enggak bisa keluar karena tertutup sama batu. Maka tiga orang ini menceritakan kebaikan-kebaikannya ya waktu doa kepada Allah. Ya, maka pintu goa itu terbuka. Ya, dia berdoa supaya dibukakan pintu goa ini, ya Allah, dengan amal ibadahku yang aku lakukan saat itu kan. Ya. Maka kalau memang itu Engkau terima ya Allah ibadahku, maka bukakanlah pintu goa ini, terbuka gitu. Terbuka. Boleh kita menunjukkan amal ibadah kita ke Allah itu boleh, asal jangan ke manusia. Kalau ke manusia itu sudah lain ceritanya, bisa dikatakan riya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan kebahagiaan yang berikutnya adalah ketika kita nanti berjumpa kepada Allah. Ya, ini kebahagiaan yang tiada taranya. Ya. Yang dinanti-nanti oleh kita semua orang-orang yang beriman ini adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah di surga nanti. Ini yang memang puncaknya tadi, ya. Hanya orang-orang yang sukses dalam berpuasa insya Allah yang akan bisa berjumpa dengan Allah. Ya, bahkan puncaknya dari kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa melihat Allah. Jadi nikmat yang paling tinggi di surga itu adalah nikmat bisa melihat Allah. Karena tidak semua penduduk surga itu bisa melihat Allah. Ya. Tidak semua penduduk surga bisa melihat Allah. Jadi kenikmatan yang paling tinggi itu adalah di mata ya. Kalau di dunia ini kan bukan gitu kan, perut makan gitu kan. Atau syahwat kita, memenuhi syahwat kita atau kekayaan lain. Ya, kalau di dunia ini kan mana puncaknya? Enggak ada puncaknya kan jadinya. Nafsunya terus, ingin terus gitu kan. Sudah punya satu gunung emas gitu, masih pingin gunung berikutnya. Itu makanya enggak ada puncaknya kebahagiaan di dunia itu yang mana. Nah, kalau di akhirat itu di mata letaknya. Di mata, yaitu dengan melihat Allah. Nah, wa farhatun inda liqa'i rabbih, di sini bisa jadi orang yang imanan wahtisaban saum Ramadan ini itu bisa melihat Allah, itu puncaknya. Ada peluang bagi orang-orang yang berpuasa itu bisa melihat Allah di surga nanti. Ya, artinya semua kita ini itu sudah dijamin oleh Allah untuk orang-orang yang beriman itu masuk surga semua. Ya. Bahkan semua umat Nabi Muhammad tanpa terkuat kecuali kalau itu memang diakui oleh Rasul, diakui oleh Nabi Muhammad bahwa itu umatnya, itu mendapat syafaat nanti di yaumul kiamah pasti masuk surga. Ya. Pasti masuk surga.
Cuman masuk surganya ada yang cepat, ada yang lambat, kan gitu. Ada yang jaraknya setelah sekian ribu tahun baru dimasukkan surga. Berarti selama ini di mana? Ya dibersihkan dulu dosa-dosanya di neraka. Jadi umat Nabi Muhammad itu maksudnya tidak ada yang kekal gitu loh. Di neraka itu tidak ada yang kekal. Beda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, itu ada yang kekal di neraka. Jadi umat Nabi Muhammad itu nanti dapat syafaat semua, dijamin masuk surga. Ya. Ada jaminan. Nah, khusus untuk orang yang puasa ini bukan hanya jaminan masuk surga, tetapi dia bisa berjumpa dengan Allah. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah berjumpa dengan Allah itu adalah bisa melihat Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita berharap, berdoa jamaah Baitul Ma'mur ini, ya, karena di langit ketujuh kan udah ada Baitul Ma'mur, ya, dekat lagi dengan Sidratul Muntaha. Jadi jamaah Baitul Ma'mur bisa melihat Allah, amin, Allahumma amin. Itu puncaknya dari kenikmatan di surga nanti. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian.